84-an lah. Kemudian ada pemekaran, jadi si desa ini memerlukan lapangan olahraga itu. Ada seorang apa pengusaha galian pasir yang menyanggupi membuat lapang sepak bola tersebut asalkan diizinkan untuk mengambil apa kandungan pasir di sini. Sana asin asin Waduh, asin tuh ini. Tangan mah atuh angkat ke luhur masih kaku. Iya, sekarang kaku kan. Ya dulu itu kan bapak nenek moyang kami itu dari dulu itu petani profesinya. Jadi lahan-lahan tersebut yang sekarang rusak itu dulunya adalah yang sangat subur, dan bahkan bapak sendiri berprofesi sebagai petani. Waduh, pinter langsung habis sekolahnya kayak. Ampun, DJ. Sudah habis lah. Aduh, murah. Bapak itu kalau dibilang pejuang itu sangat pejuang yang bernyali besar gitu, dan mempunyai semangat-semangat baja kalau bisa dibilang gitu ya. Segala macam usaha itu kalau belum berhasil akan terus di apa, kalau kata orang Sunda mah diulik lah, diulik itu ya terus dipelajari istilahnya sampai berhasil gitu. Kalau belum ketemu berhasil ya terus gagal, ya terus ulang, gagal terus ulang gitu. Mungkin karena terlalu keras perjuangan waktu dulu sampai-sampai kuranglah menjaga kesehatan itu sendiri. Akhirnya sekarang di usia 71 tahunan, sekarang udah banyak sakit-sakitan. Jadi dulunya beliau itu seorang petani palawija, juga seorang pedagang. Jadi petani palawija dulu kan memerlukan lahan yang subur, sementara lama kelamaan jadi si galian pasir ini semakin meluas gitu ya. Jadi lahan-lahan yang dulu beliau pakai untuk bercocok tanam palawija itu habis sama galian pasir. Jadi akhirnya beliau berpikir bagaimana caranya gitu supaya kita bisa tetap hidup di lahan seperti ini, bahkan di desa seperti sendiri gitu kan. Kemudian setelah melihat itu mungkin timbullah keprihatinan. Yeah.
Tapi ris, pade. Ya Allah, sebar. Tahan, dedek, tahan. Terusnya. Bersihin. Gunungnya semakin gantung ini. Iya. Gunung Karang, Gunung Tampomas, lama-lama terus gantung kape. Terus sampai pinggir sekali ke gunungnya. Kelihatan. Itu di rencana di dinamit nggak jadi? Nggak jadi. Diprotes ya keluarga? Saya kira, iya. Oh, benar-benar serakah itu mah. Masa pinggir gunung untuk kaki gunung pisan. Pos kanan kiri habis dinamit. Serakah benar. Dulu mah udah stop kan waktu kita masih bapak masih aktif. Sosialisasi karena kebijakan Pemda nah seperti itu nya susah sih. Itu gantung berapa? Ada 100 meternya. Lebih. Gantung mah. Iya, kurang lebihnya. Dalam banget. Dulu mah brok sini kan kita udah perencanaan ini. Reklamasi udah diratain, kegiatan galian pasir udah stop, tapi kebijakan pemerintah desa sampai ke atas udah lain lagi. Iya. Kedanggala. Saya juga bosan diundang rapat perencanaan reklamasi ya cuma ujung-ujung cuma di meja aja perencanaan udah dibikin tindak lanjut nggak ada. Makanya kudu salah satu caranya adalah kudu dibebasin dulu, dialih kepemilikan dulu, ini baru direklamasi. Kalau cuma numpang-numpang di tanah pengusaha kan dari dulu juga gitu. Udah berapa puluh hektar ditanami sebelah sana ya habis lagi dikeduk sama pemiliknya. Banyak para petani yang kehilangan tempat beraktivitas. Kalau dulu kan pagi-pagi itu berbondong-bondong petani berangkat ke kebun itu. Dalam satu barisan itu sampai ada 20 orang itu berjejer. Kalau sekarang udah susah sekali ngelihat kondisi seperti itu deh. Karena ya di sini sendiri lokasinya ya udah habis gitu.
banyak yang terputus gitu. Terus juga di perjalanan kan hilir mudik truk, debu segala macam kan, sedikitnya ada semacam terganggu lah aktivitas menuju ke tempat lokasi itu. Kalau di sini kan kebetulan semua bekas galian pasir. Jadi kalau sekarang lihat kondisi seperti ini udah nggak percaya kalau dulu ini bekas tambang pasir. Kalau dulu yang tinggal di sini itu yang ada cuma batu-batu bongkahan batu dari sebesar kepala tangan sampai sebesar kepala segala macam di lahan seperti ini. Jadi sangat memerlukan perjuangan yang ekstra keras dan semangat juang yang sangat tinggi. Kalau di sini kan membuat kebun, bukan apa memelihara kebun kalau di sini. Asalnya dari gurun pasir menjadi sebuah kebun gitu. Itu sangat-sangat memerlukan ketelitian juga, kejelian tanaman apa, terus pupuknya bagaimana, pemupukannya juga harus bagaimana itu. Paling mendasar ya buat saya ini adalah kepedulian terhadap lingkungan yang rusak ya. Karena waktu Bapak memulai apa buah naga ini sendiri tahun 2005, waktu itu percobaan 2006 saya sedang bekerja di luar negeri gitu ya. Dan di luar negeri itu di Malaysia itu ya gaji udah tetap juga kalau hitungannya besar, tapi karena panggilan jiwa gitu ya, terus panggilan hati. Dan kebetulan bapak sendiri mungkin mempercayakan saya sebagai penerusnya gitu. Waktu itu saya baru 1 tahun di Malaysia ya, cepet-cepet pulang ke sini dan melihat kondisi lingkungan di sini, aduh sudah benar-benar parah gitu. Jadi akhirnya kalau bukan kita ya siapa lagi yang mau peduli gitu kan? Sebagai putra daerah lah mencintai lingkungannya sendiri yang sudah rusak begini ya. Akhirnya makin tergerak hati untuk meneruskan perjuangan Bapak yang sudah begitu luar biasa lah perjuangannya. Sampai waktu 2012 itu beliau penglihatannya sudah apa hilang semua karena terserang katarak ya. Jadi nah di sini kan tingkat panas itu sangat luar biasa. Kalau musim kemarau itu sampai-sampai saya pernah ukur pakai termometer itu 40 derajat tingkat panasnya suhu di sini tuh. Jadi oleh karena itu saya tergerak, sangat sayang jika sampai perjuangan Bapak ini terputus sampai di sini gitu. Makanya saya termotivasi untuk meneruskan apa usaha Bapak ini.
Uha itu membeli tanah bekas galian dengan harga Rp1.000. Karena dulu waktu tahun 80-an itu nggak ada orang yang mau tanah bekas galian itu buat apa katanya. Sampai dibilang ada yang mau buka usaha tambang, ada yang bilang orang ya kurang waras lah gitu. Karena orang mau bertani kok di lahan bekas galian gitu, yang semua batu yang tinggal itu kan. Tapi dengan semangat perjuangan beliau gitu, jadi si lahan yang 100 tumbak itu kemudian dilakukanlah perataan. Dan menurut saya itu demonya seperti ini, lahan rusak kita tanami, kita hijaukan gitu. Bukan demo-demo membawa spanduk gitu. Demo-demo seperti itu nggak efektif. Justru yang lebih efektif itu cara-cara yang kami lakukan gitu. Demonya ya lahan dibeli, tanami, hijaukan, udah jadi produktif lagi. Jadi masyarakat kesejahteraannya meningkat, alam juga terpelihara kan. Sebaiknya seperti itu demonya itu. Ya kalau dulu ya waktu sehat bapak itu pagi-pagi bareng berangkat itu jam 6 itu. Kalau sekarang mah karena kondisinya seperti ini, jadi sebelum berangkat juga saya harus ngurus dulu beliau gitu kan. Karena ya kondisi kan bapak seperti ini. Gitu. Pengabdian saya kepada bapak adalah meneruskan perjuangannya gitu. Itu yang paling paling utama itu. Karena kalau sama orang tua itu ada semacam ketenangan lah, tempat kita berbagi cerita, minta pendapat segala macam itu. Memang suasana seperti itu yang selalu saya harapkan gitu ya. Ya mudah-mudahan beliau bisa pulih lagi lah seperti dulu gitu. Merasa rada dalam 2 bulan ini merasa apa istilahnya ada sesuatu yang hilang dalam diri saya teh, karena biasanya bareng-bareng berangkat, bareng-bareng bercanda, bareng-bareng ngobrol, bareng-bareng ngopi segala macam di atas. Ya, takut juga kalau dibikin lokasi tambang mah mungkin rusak lagi. Yang sudah dibangun itu rusak lagi, digali lagi. Seperti sebelah sana banyak yang rusak lagi. Suka kebayang orang ngarit itu. Terbayang-bayang kebun ini. Ada apa ini tuh.